lagi thrifting. Bukannya thrifting itu beli barang-barang bekas ya? Kok lu mau sih? Yah, jangan dilihat dari bekasnya dong. Fashion is not about the price, but taste. Gua gak tahu apa-apa tentang thrifting. Coba dong jelasin ke gua, apa sih itu thrift shopping itu? Nih ya, gua kasih tahu thrift shopping itu apa. Kebetulan gua lagi bawa asisten kamera gue. Biasa buat nge-vlog. Wih, gaya banget ya lu. Nah, thrifting itu apa sih? Istilah thrifting itu mungkin asing didengar beberapa kalangan, tapi sebenarnya mungkin kalian pernah melakukannya. Ya, thrifting itu adalah berbelanja barang atau pakaian bekas yang masih layak pakai tentunya, dan harganya itu terjangkau atau lebih murah mungkin. Walaupun judulnya membeli barang bekas, thrifting juga bisa jadi kepuasan kalian saat kalian memilih barang atau baju yang unik dan antik dengan setengah harga atau bahkan lebih murah. Bayangin ya, kalian bisa ngehemat uang jajan kalian, tapi kalian bisa dapetin barang yang bisa ngebuat kalian jadi stylish dan trendy tentunya. Berbicara tentang thrifting sebenarnya udah ada dari satu abad yang lalu loh sobat kampus. Bermula dari abad ke-19. Kegiatan thrifting ini sebenarnya udah ada dari satu abad yang lalu loh sobat kampus. Tepatnya bermula dari abad ke-19, pakaian di tahun itu bisa dibilang sangat murah. Dan mereka berasumsi bahwa pakaian itu sejenis barang disposable atau barang sekali pakai. Hal itu menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif dan banyak barang-barang yang dibuang tersebut menumpuk. Dikarenakan fenomena itu, akhirnya didirikannya shelter bernama Selfridge Bridge yang berfungsi sebagai tempat penampungan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Berlanjut ke tahun 1920-an, saat Amerika sedang krisis besar-besaran, banyak masyarakat pada saat itu bahkan tidak mampu untuk membeli pakaian baru, dan akhirnya mereka menggunakan alternatif untuk berbelanja di thrift shop alias barang bekas. Nah, di tahun 1990-an, Kurt Cobain, yang dulunya jadi panutan setiap remaja pada saat itu, secara nggak langsung memperlihatkan thrifting style dengan gayanya yang memakai ripped jeans, flannel shirt, dan layering yang cukup banyak membuat kalangan anak muda saat itu ikut-ikutan mencoba pakaian dengan gaya seperti itu hingga berlanjut sampai sekarang. Nah, yang namanya fashion, industri mode busana berputar dalam waktu yang cepat. Itu berarti tren busana selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena itu juga menghasilkan dampak-dampak buruk bagi lingkungan, yaitu limbah-limbah pakaian yang jauh lebih banyak. Sehingga sebagai pecinta mode busana memiliki alternatif bentuk peduli lingkungan dengan melakukan thrifting clothes ini. Nah, pada dasarnya memang kalau membeli barang thrifting ini kan pasti membeli pakaian yang sudah dipakai. Jadi tidak perlu membeli bahan atau dari sumber yang baru sebagai produksinya. Keunikan lain dari thrifting, kalian gak akan nemuin baju yang sama. Dan gak ada tuh namanya kejadian baju kembar saat papasan sama orang lain. Karena kalian akan tetap stylish dan juga aman untuk kantong kalian. Jadi thrifting ini aman untuk bumi dan aman juga untuk kantong kalian. Gimana nih sobat kampus? Apakah kalian mau mencoba? Kalau kalian mau coba, salah satunya ada di pasar lama ini loh.